Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT Kamis dini hari masih mengalami 3 kali gempa guguran. Sementara data pos kesehatan pengungsian mencatat sebanyak 500 jiwa kini terserang gangguan pernafasan. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami 3 kali gempa guguran pada periode pengamatan Kamis pukul 00 hingga 06 pagi. Selain gempa guguran, terjadi 8 kali gempa embusan, 1 kali low frekuensi dan tremor menerus. Sedikitnya 5.464 pengungsi kini masih bertahan di lokasi pengungsian pasca status Gunung Lewotobi laki-laki naik ke level 4 atau awas. Data pos kesehatan pengungsian mencatat sebanyak 500 jiwa kini terserang gangguan pernapasan. Itu sudah payah dalam situasi begini, bahwa terus banyak yang tidurnya di lantai sehingga banyak juga yang sakit, apalagi ispa itu semakin bertambah banyak. Kemudian beberapa kondisi sampai situasi sekarang ini diare juga tambah sedikit, kemudian radang mata, lalu alergi atau gatal-gatal. Pihak puskesmas pun terus memberikan pelayanan kesehatan bagi warga di lokasi pengungsi dengan dibantu tenaga medis dari TNI dan Polri. Dari Larantuka, Nusa Tenggara Timur, Topik Koban, TV One mengabarkan.